Indomaret yang digelar pada Rabu 27 Juli 2022 di Jalan Ahmad Yani, Sorong Manowi, Kota Sorong, Papua Barat. Siap penuhi kebutuhan pokok masyarakat Sorong dengan harga murah. Dengan dibukanya gerai pertama Indomaret bukan hanya sekedar menjalankan bisnis mereka, melainkan melibatkan pengusaha dan UMKM lokal untuk mengisi ketersediaan stok di gerai Indomaret yang sebelumnya pada tanggal 16 Juli lalu telah digelar sosialisasi manajemen retail kepada kurang lebih 55 pelaku UMKM lokal kelompok maupun perseorangan. Soal perekrutan tenaga kerja lokal, Indomaret di wilayah Sorong telah mempekerjakan 70% tenaga kerja yang berasal dari kota Sorong dan 30% dari Surabaya, yang akan diperbantukan untuk proses startup gerai yang nantinya akan menjadi 100% diisi oleh tenaga kerja dari kota Sorong sendiri. Indomaret juga telah memberikan bantuan melalui program CSR kepada seniman dan lingkungan kota Sorong, berupa bantuan senilai Rp25 juta untuk pengadaan bahan material untuk menunjang perkembangan kegiatan usaha di ruang publik kota Sorong. Nurhudin selaku Humas Indomaret berharap ini akan menjadi pertanda baik dan kedepannya akan dibuka gerai kedua, ketiga, dan selanjutnya dalam waktu dekat. Sehingga Indomaret dapat memberikan dampak ekonomi yang baik bagi pertumbuhan pendapatan asli daerah Kota Sorong maupun devisa bagi negara. Ini pertama kali di Kota Sorong. Jadi tadi kita bersamaan dengan menyampaikan bantuan CSR untuk selingan atau sanggar seni dan lingkungan Kota Sorong, itu bantuan untuk operasional pengembangan senilai Rp25 juta. Dan kebetulan tadi juga dalam komunikasi ada solusi bersama bahwa dari rekan-rekan dari Sanggar Seling.